17 ilir ini dulu dikenal dengan gugu sayangan dan juga dikenal dengan gugu ketandan. Kenapa disebut dengan gugu sayangan? Dikenal oleh Belanda Hotel Plembang. Yang memilikinya adalah Raden Nangling, wong asli Plembang. Mako itu disebut dengan Hotel Plembang. Uniknya di sini masih tersisa hotel pertama di Palembang yang dibangun oleh Raden Nangling. Kesultanan Plembang Darussalam. Adat di pangku syariat di Jonjong. Negeri Tujuh belas ilir ini dulu dikenal dengan gugu sayangan dan juga dikenal dengan gugu ketandan. Kenapa disebut dengan gugu sayangan? Karena di sini ada pengrajin tembaga. Jadi tempat orang memasak, membuat kerajinan tembaga itu di sini. Kemudian juga dikenal dengan gugu ketandan. Saya sendiri lahir di Lorong Ketandan, itu dikenal sebagai gugu bendahara dari Kesultanan Palembang Darussalam, dari kata tandan atau tanda. Dati pangku syariat di Jonjo. Nah, wilayah 17 ilir ini sekarang ini secara administrasi mulai dari simpang Pasar Burung itu terus ke Jalan Kole Almo sampai ke kuburan Raden Nangling di depan Cindi. Saat ini Mang Dayat lagi ada di makam Raden Nangling. Nah, jadi makam Raden Nangling ini adalah pembatasan dari 17 ilir. Jadi memang kalau kita ngomong 17 ilir, Kole Atmo sekarang, 17 ilir ini tidak terlepas dari nama Raden Nangling, karena memang beliau yang awal itu aset di sini banyak punya kepemilikan beliau. Jadi Mang Dayat baru pertama kali masuk ke makam Raden Nangling. Memang kalau kita nengok posisinya ini ada di tengah kota. Nah, untuk di tengah kota ternyata kejiwaannya tidak kecil ya. Ternyata makam ini cukup luas. Cukup luas. Nah, jadi inilah kondisi di dalam pemakaman Nangling. Kalau misalnya kita jenguk dari depan Cindi, cukup luas. Kita punya sejarah, kita punya budaya, payu kita lestari ke. Di 17 ilir ini sendiri dikenal sebagai pusat perdagangan. Jadi pusat perdagangan kota Palembang itu ada di sini. Maka di zaman modern sekarang pun dia ada pasar buah, ada pasar burung, kemudian ada gaya baru yang menjadi pertokohan. Nah, karena di sini adalah pusat perdagangan, pusat pertokohan, sehingga tidak menutup kemungkinan ya akan kebutuhan sebuah penginapan atau hotel. Nah, sejak zaman Belanda, bahwa di daerah ini 17 ilir ini itu pusat perdagangan, maka itulah Raden Nangling niri ke hotel karena daerah pusat sentral perdagangan. Uniknya di sini masih tersisa hotel pertama di Palembang yang dibangun oleh Raden Nangling. Kemudian dalam catatan sejarah dan juga dokumen peta di tahun 1914 itu disebutkan Hotel Palembang, dan fotonya juga ada di Belanda ya. Hotel itu kan dikenal oleh Belanda Hotel Plembang. Yang memilikinya adalah Raden Nangling, wong asli Plembang. Mako itu disebut dengan Hotel Plembang. Berdirinya tahun 1905 sampai 1945. Dari 1945 itu digunakan oleh laskar-laskar untuk perjuangan. Tahun 1960 itu dijadikan rumah tinggal oleh wong tua kita. Nah, kita coba masuk ke dalam hotel yang tertua di Palembang ini ya. Yang sekarang sebenarnya udah beda fungsinya, tapi tetap punya nilai sejarah. Ini
Ya. Ini nama Raden Angling. Ini Raden Anglingnya bukan? Raden Angling. Ya ini ya. Oke. Okay. Raden Mahjub alias Raden Angling. Raden Mahjub alias Raden Angling. Nah jadi, Mang Helmi, ya. Ini dulu lobi atau teras hotel. Nah inilah yang dirubah oleh Bung Tuo beliau tahun 60-an. Dulu ini terasnya, pagernya lopis. Lopis ini ditutup, jadi flat, depannya diganti catur-catur. Ini juga diturunkan dibuat plafon jadi tampak rendah dan pintunya dirubah jadi kamar kanan, kamar kiri. Kalau dulu ini kamar-kamar hotel, kamar utama. Di bawah kamar yang kelas biasa, di atas ini kelas utama. Nah, sisa dari yang bekas pagar yang ini nih ditampakkan di sini sama. Bentuknya seperti ini pagar depan itu. Nah, lupis seperti ini. Sama persis dengan ini. Jadi pagar di depan itu persis seperti ini. Nah, tapi kalau sekarang kita jenguk bentuknya catur. Nah, ini kamar kalau kanan kiri ini kamar. Di sini ada penerang. Ada sinar matahari. Ya, kayak sunroofnya itu ya. Ini tangguh. Ini di bawah ini tangguh. Jadi kalau dari bawah naik tangguh buka. Jadi dari sini. Nah, ini tangguh. Nah, ini pas dibuka. Nah. Tangguh ini. Naiknya dari sini. Jadi nak turun ke bawah dari sini. Ini contoh biar. Ini contohnya. Ya, tadi biar kelihatan. Pagar yang di depan tadi motifnya sama. Jadi kurang lebih di depannya ada kamar 6. Ya. Yeah. Ada 6, di bawah ada 10. Yeah. Jadi 16, bawah 10 pucuk 6. Jadi yang di pucuk ini kelas utamanya. Iya. Yeah. Besar-besar. Untuk kamar mandinya? Kamar mandi dulu ke bawah. Bak dia. Dibongkar. Ini ventilasi ada ruang udara, ruang apa? Ruang kaca. Itu pacak dibuka. Ini sana dulu kayu-kayunya masih asli. Hanya yang dirubah ini pintu. Pintu. Jadi ini masih asli dari tahun 1905. Jadi kalau yang kita lihat di foto mungkin zaman dulu ini kira-kira dulu mang ya kira-kira di sini kira-kira buka. Nah ini terbuka. Jadi foto Belanda yang nyogok itu kemungkinan nyogoknya di benar di sini tegak ini depan ini sini dia tegak muncul tanggo ini kan berarti posisi di sini yang Belanda foto tuh. Nah di sini tanggo bawah ini tanggonya kanan kiri tanggo kayu. Untung Belanda itu berfoto, jadi ada bukti. Iya. Waktu jadinya hotel, itu lebih kurang ada 10 kamar. Baik pucuk maupun yang bawah. Nah, fasilitasnya ya cara dulu ya. Dalam arti kata, gak kati yang lain. Cuman untuk nginep baik hotel. Kamar. Jadi kalau kita hitung ini ada 4 lapang, ya. 4 kiri, 4 kanan, 8 belakang juga ada 10 kamar. Nah di pojok itu diperkirakan ada 6 kamar. Kamar utama ya, karena ini yang umum sekitar 10 kamar. Jadi masih lihat dan jendelanya masih asli, belum dirubah. Kalau sekarang ini, itu bentuk hotel itu sudah ada asli lagi. Karena tahun 1960 sudah dirubah bentuknya oleh wong tua kita untuk dijadikan rumah tinggal. Setelah dijadikan rumah tinggal, itu sebagian yang di bawah-bawahnya direhab tuh untuk dijadikan toko-toko untuk wong dagang, disewakan. Hotel Palembang berperan terhadap perkembangan ekonomi di Kota Palembang. Salah satunya menyediakan tempat penginapan bagi warga atau masyarakat yang datang dari berbagai penjuru ya, termasuk dari Uluan, dari luar Kota Palembang, untuk menginap di Kota Palembang dan dalam usaha bisnis ya, dalam usaha dagang. Nah, dalam perjuangan, ya tentu ketika hotel ini sudah ditutup tahun 45, dia ikut memfasilitasi para pejuang untuk rapat, untuk berdiskusi, untuk ngumpul. Para laskar ini berjuang sejak tahun 45 sampai tahun 47, yaitu tepatnya pada Perang 5 Hari 5 Malam. Kita punya sejarah, kita punya